Assalamualaikum, subscribe Dapur RS, Ai Tangan Rahsia Kasih Sayang. Okey, kali ini menu Pantai Timur, resepi sayur lemak putih timur batang by Dapur RS. InsyaAllah mudah, senang, sedap dan mesti cuba. Okey, untuk bahan-bahannya mestilah ada timur batang tu sendiri, bawang putih, bawang merah, bawang holland, lada hitam, ikan selayang, santan karas semestinya, asam gelugur dan juga lada besar untuk kata dressing lah, dan garam Ajinomoto secukup rasa. Untuk ikan selayang tu kita rebus dulu, kemudian kita perisi ikan dia tu. Okey, jomlah kita mulakan. Tadi dah rebus ikan selayang, sekarang ni kita tumbuk dulu lada hitam. Untuk lada hitam ni semestinya gunalah yang biji sebab dia lebih membangkitkan aroma dan akan lebih sedap. Okey, dan lepas tu masukkanlah bawang putih. Kita memang nak semua proses kita ni ikut tumbuk-tumbuk. Sebab apa? Tumbuk-tumbuk ni akan membuatkan masakan kita ni lebih sedap dan rasa tradisional tu sendiri. Okey, tumbuk bawang merah pula. Masukkanlah bawang merah tu seberapa ni lah, maknanya tak besar tak kecil, lebih kurang 8 ke 10 ulas puluh biji bawang merah. Okey, dah bagi dia lumat tu, kita akan satukan di dalam, ikutlah nak guna periuk ke nak guna yang macam mana pun, asalkan yang geluk, yang dalam. Okey, satukan di dalam periuk, kemudian masukkanlah juga isi ikan. Okey, combine lah dua tu, masukkan. Seterusnya kita masukkanlah santan. Okey, semestinya saya memang gemar suka menggunakan santan kara. Okey, satu kotak ni saya guna semualah, kasih habis sebab ni boleh makan lebih kurang 25 orang lah. Okay, kita buat hidangan boleh pergi kepada 7 ke 8 bekas yang boleh kita hidangkan lah kepada orang-orang yang mari rumah ke, ada kenduri kendara ke. Okay, dah masukkan tu, masukkanlah air. Orang kata keep balance lah. Kalau kita nak pekat lagi, kita kurangkan air. Jadi kalau nak ni, kita maknanya kena main peranan sendirilah untuk tengok tahap kepekatan. Okey, lepas tu kita masukkanlah asam keping. Oh, tertinggal asam keping. Dan bawang holland yang ada tu, kita potonglah, potong kasar-kasar, kita masukkan sekali ke dalam bahan-bahan tadilah yang dah kita start masak tadi. Okey, kacau-kacau je dulu. Untuk masak yang berlemak ni semestinya kita kena jaga api lah. Kalau kita tak jaga, dia akan jadi kedodok-dok comel. Mungkin rasa tu pun lain jugalah. Okey, dah kita masukkan timun batang ni. Okey, masukkan. Nak banyak lagi, masuk lagi lah. Sebenarnya memang sedap sangat, ya Allah. Untuk versi yang Terengganu, dia akan masukkan kunyit. Dia suka yang warna kuning-kuning gitulah. Kalau versi Terengganu yang saya Google, yang saya dapatkan ilmu daripada orang lah, kabus saya. Okey, gunakanlah garam kasar sebagai penyedap makanan. Bagi saya garam kasar ni lebih rasa dia sedap, macam berlemuk-lemuk gitu. Memang sedap lah guna garam kasar. Okey, dah masukkan sedikit Ajinomoto, kemudian masukkanlah lada ni. Barulah cantik bakit lawa comel kita punya sayur lemak putih timun batang ni. Okey, dah siap dihidangkan di dalam tenong. Okey, selamat mencuba dan jangan lupa subscribe Air Tangan Rahsia Kasih Sayang.